Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua bersemangat untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Kali ini, cikgu membawa sebuah lampu suluh. Ia boleh menghasilkan cahaya. Apakah sumber tenaga elektrik yang digunakan? Bahan inilah yang membekalkan tenaga elektrik tersebut. Kamu tahu apa itu elektrik? Mari kita belajar tenaga elektrik. Pada episod kali ini, kamu akan belajar tentang jenis-jenis sumber yang menghasilkan tenaga elektrik, mengenal pasti komponen elektrik untuk membina litar lengkap, menyatakan fungsi suis dalam litar, mengenal pasti simbol-simbol komponen elektrik dalam litar lengkap, faktor-faktor kecerahan mentol, membandingkan litar bersiri dan litar selari, mengenal pasti kecuaian dan langkah-langkah keselamatan dalam mengendalikan peralatan elektrik. Mari kita lihat apakah jenis-jenis sumber tenaga yang menghasilkan tenaga elektrik. Ia terdiri daripada generator, dynamo, akumulator, sel kering, bateri, sel suria dan jana kuasa elektrik. Pernahkah kamu melihat generator sebelum ini? Ini merupakan sebuah generator. Antara kegunaannya adalah untuk membekalkan tenaga elektrik bagi gerai-gerai di tepi jalan, untuk rumah-rumah di pedalaman ataupun untuk mengepam air di kolam. Seterusnya, ini merupakan contoh akumulator. Ia digunakan untuk membekalkan tenaga elektrik kepada kenderaan berenjin seperti kereta, motosikal, lori dan kenderaan yang lain. Cikgu percaya kamu pernah mendengar tentang sel kering sebelum ini. Sel kering dapat membekalkan tenaga elektrik kepada lampu suluh, kereta mainan dan pelbagai lagi. Sumber seterusnya adalah bateri. Bateri dapat membekalkan sumber elektrik kepada telefon bimbit kita. Oh, sebentar. Ada panggilan masuk pula. Alamak, bateri cikgu telah habis. Ya, kita boleh mencaj semula bateri telefon ini agar telefon ini kembali berfungsi. Inilah perbezaan di antara bateri dan sel kering. Seterusnya adalah sel solar. Sel solar menggunakan tenaga solar yang dikumpulkan melalui panel solar untuk digunakan di rumah atau bangunan. Antara contoh kegunaannya seperti menghidupkan kipas, memanaskan air di kolam renang, memanaskan air mandian atau sebagai alat memasak solar. Berikut merupakan dynamo, iaitu sumber elektrik yang membekalkan tenaga elektrik untuk menyalakan lampu basikal. Tenaga elektrik ini dijana apabila kita mengayuh basikal. Semakin laju kamu mengayuh basikal, semakin bertambah cerah lampu tersebut. Sumber tenaga yang terakhir merupakan sumber utama yang digunakan di Malaysia, iaitu jana kuasa hidroelektrik. Ia membekalkan tenaga elektrik untuk kegunaan domestik mahupun industri. Baiklah, seterusnya kamu akan diajar tentang bagaimana membina litar elektrik.
komponen-komponen elektrik yang kamu perlukan adalah mentol, sel kering, suis dan wayar penyambung. Perhatikan video berikut. Pertama sekali, kita pasangkan mentol pada pemegang mentol. Kemudian, kita pasangkan sel kering ke dalam pemegang sel kering. Apabila memasang sel kering, perlu diingat bahawa terminal positif pada sel kering dan pemegang sel kering disambung kepada satu sama lain. Lakukan perkara yang sama kepada terminal negatif. Akhir sekali, kita sambungkan semua komponen menggunakan wayar-wayar penyambung. Lita adalah lengkap. Sekarang, kamu telah mengetahui bagaimana untuk membina lita elektrik. Litar yang ditunjukkan ini dipanggil lita elektrik lengkap. Kita boleh mengetahuinya apabila melihat mentol itu menyala. Bagaimana mentol itu boleh menyala? Apabila suis tertutup, arus elektrik dari terminal positif sel kering mengalir ke dalam lita sehingga ke terminal negatif sel kering. Sekiranya suis terbuka, litar menjadi tidak lengkap dan mentol tidak akan menyala. Mengapa ia berlaku? Ini kerana arus elektrik dari terminal positif sel kering mengalir ke dalam lita, tetapi apabila sampai ke suis terbuka, arus tidak dapat mengalir sehingga ke terminal negatif sel kering. Cuba kamu perhatikan video berikutnya. Kenal pasti fungsi suis dalam sesuatu lita. Perhatikan apa yang berlaku apabila kita menutup suis. Mentol menyala. Apabila kita membuka suis, mentol terpadam. Jadi, daripada video sebentar tadi, kita boleh katakan bahawa suis merupakan alat untuk menyambung dan memutuskan lita elektrik. Kamu perlu tahu bahawa untuk melakar lita elektrik, kita hanya perlu menggunakan simbol komponen elektrik. Apakah simbol-simbolnya? Perhatikan gambar rajah. Berikut merupakan simbol sel kering, suis dan simbol mentol. Perlu diingat juga, suis terbuka dan tertutup dilukis dengan simbol yang berbeza seperti dalam gambar rajah berikut. Lakaran lita elektrik yang lengkap adalah seperti dalam gambar rajah. Ha, pastikan kamu melakar lita elektrik dengan bentuk segi empat ya, bukan bentuk bulat. Selesai sudah membuat lakaran, mudahkan murid-murid. Cuba kamu lakarkan satu lita elektrik yang terdiri daripada 3 sel kering, 5 mentol dan 2 suis. Lakarkan dalam buku sains kamu sekarang. Kamu diberi masa selama 30 saat. Bermula dari sekarang. Masa telah tamat. Mari kita semak hasil lakaran kamu. Lakaran kamu diterima jika ia berbentuk begini, begini, begini ataupun begini.
Wah, tahniah kepada yang dapat melakar dengan tepat. Bagaimanapun, sekiranya kamu tidak menjumpai lakaran kamu dalam koleksi jawapan cikgu tadi, jangan risau. Jawapan kamu masih lagi boleh diterima sekiranya bilangan sel kering, mentol dan Swiss adalah mengikut kehendak soalan. Seterusnya, cikgu mahu kamu lihat dua lampu suluh ini. Cuba kamu perhatikan pada kecerahan mentol untuk kedua-dua lampu suluh ini. Ya, kecerahan mentolnya berbeza. Lampu suluh merah lebih cerah berbanding lampu suluh hitam. Tahukah kamu apakah sebabnya? Mari kita belajar tentang kecerahan mentol dalam sesuatu detail. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol? Faktor-faktornya adalah bilangan sel kering, bilangan mentol dan jenis litar. Mari kita selusuri setiap faktor-faktor ini. Cuba kamu kenal pasti perbezaan di antara kedua-dua lampu suluh ini. Bagus. Bilangan sel kering bagi lampu merah lebih banyak berbanding bilangan sel kering bagi lampu hitam. Dengan ini, kita boleh katakan bahawa semakin banyak bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Jadi, mengapa lampu suluh A lebih cerah berbanding lampu suluh B? Cikgu bagi kamu 10 saat untuk memikirkan jawapannya. Bermula dari sekarang. Hati-hati apabila menjawab soalan inference ini. Cikgu dapati ramai yang dapat menjawab dengan betul. Jawapan yang tepat adalah kerana lampu suluh merah mempunyai lebih banyak tenaga elektrik berbanding lampu suluh B. Kamu juga boleh fahami dengan ringkasan berikut. Apabila lebih banyak bilangan sel kering, maka lebih banyak juga tenaga elektrik yang dibekalkan dan ini akan menyebabkan bertambahlah kecerahan mentol itu. Baiklah, seterusnya kita akan ke faktor kecerahan yang kedua iaitu bilangan mentol. Perhatikan video ini. Kita akan membuat dua litar. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah wayar penyambung, mentol dan sel kering. Jom kita buat. Cikgu akan menyambungkan terminal negatif sel kering ke satu mentol. Kemudian, sambungkan ke sel kering yang kedua. Okey. Seterusnya, kita akan buat litar yang kedua. Okey. Cikgu akan pasangkan dua mentol di dalam litar ini. Dan jumlah sel kering yang cikgu perlukan adalah dua juga. Perhatikan kecerahan mentol yang terhasil. Dalam video itu tadi, kita boleh simpulkan bahawa semakin banyak bilangan mentol, semakin berkurang kecerahan mentol. Sekali lagi, cikgu akan uji kamu dengan soalan inference ini. Mengapa kecerahan mentol bagi litar dengan satu mentol lebih berbanding litar dengan dua mentol? Cikgu bagi 10 saat untuk kamu berfikir. Bermula dari sekarang.
Cikgu percaya ramai yang lebih berhati-hati untuk menjawab soalan inference kali ini. Jawapan yang paling tepat adalah kerana tenaga elektrik di litar A perlu berkongsi dengan 3 mentol berbanding dengan litar B hanya untuk 1 mentol sahaja. Tahniah bagi yang dapat menjawab dengan tepat. Untuk faktor kecerahan mentol yang ketiga pula, kamu akan mengetahui tentang perbezaan kecerahan mentol yang dipengaruhi oleh jenis litar. Terdapat 2 jenis litar iaitu litar bersiri dan litar selari. Mari cikgu kenalkan dengan lebih terperinci kedua-dua litar ini. Litar bersiri adalah litar yang di mana mentol disusun secara bersebelahan di antara satu sama lain dalam laluan yang sama. Satu suis boleh mengawal ke semua mentol. Sekiranya suis dibuka, kesemua mentol akan menyala. Sekiranya salah satu mentol terbakar ataupun rosak, kesemua mentol tidak dapat menyala. Litar selari pula adalah litar yang mempunyai 2 atau lebih laluan untuk tenaga elektrik melaluinya. Kita dapat perhatikan juga bahawa mentol, suis dan sel kering disusun dalam laluan yang berasingan. Mentol-mentol ini boleh dikawal oleh suisnya yang tersendiri dalam laluan masing-masing. Mentol yang disambungkan dengan suis tertutup akan menyala manakala mentol yang disambungkan dengan suis yang terbuka tidak akan menyala. Jika salah satu daripada mentol ini terbakar, mentol yang lain masih boleh menyala. Sekarang, cikgu akan tunjukkan kecerahan mentol bagi kedua-dua jenis litar. Cuba kamu perhatikan pada nyalaan mentol. Mari kita bina litar siri dan litar selari. Cikgu perlukan wayar penyambung, 4 biji mentol dan sel kering. Okay, seperti biasa, kita akan sambungkan terminal negatif sel kering ke mentol yang pertama. Okay. Daripada mentol yang pertama, kita gunakan mentol yang kedua. Kemudian, kita sambungkan ke 2 sel kering. Okay. Ini adalah litar bersiri. Kemudian, untuk litar selari, sambungkan sel kering di terminal negatif ke mentol yang pertama. Daripada mentol yang pertama, kita sambungkan ke terminal positif sel kering. Kemudian, daripada mentol yang pertama, kita sambungkan ke mentol yang kedua dan mentol yang kedua akan disambungkan ke mentol yang pertama. Okey, baiklah. Cuba perhatikan kecerahan mentol bagi litar bersiri dan litar selari. Litar manakah yang menghasilkan nyalaan mentol yang lebih cerah? Bagus! Litar selari menghasilkan kecerahan mentol yang lebih cerah. Sekali lagi, cikgu akan menguji kamu dengan soalan inference. Adakah kamu telah bersedia? Dengarkan! Mengapa litar selari menghasilkan kecerahan mentol yang lebih berbanding dengan litar bersiri? Kamu diberi 10 saat untuk berfikir.
apakah jawapannya? Nampaknya ada dalam kalangan kamu yang dapat menjawab dengan baik. Kamu memang hebat. Jawapan yang tepat adalah jumlah tenaga elektrik yang melalui setiap laluan adalah sama bagi litar selari. Manakala tenaga elektrik perlu dikongsi semua mentol dalam litar bersiri. Faham kan? Seterusnya, cuba kamu kenal pasti kecuaian yang dilakukan dalam gambar rajah ini. Ya, antaranya adalah memegang suis menggunakan tangan basah, membiarkan peralatan elektrik terpasang lama, menggunakan wayar elektrik yang rosak, mencucuk palam menggunakan bahan konduktor elektrik, berkongsi terlalu banyak peralatan dalam satu palam suis. Jadi, berikut merupakan langkah-langkah keselamatan yang patut kita amalkan semasa mengendalikan peralatan elektrik, iaitu membuka suis dengan tangan yang kering, menggunakan palam plastik khas 2 pin, pantau peralatan semasa menggunakannya. Cuba kamu fikirkan langkah-langkah yang lain. Sekarang, masa untuk kuis. Adakah kamu telah bersedia? Soalan pertama. Sebutkan sekurang-kurangnya 3 jenis sumber tenaga elektrik. Adakah kamu masih ingat? Ya, jawapannya adalah generator, akumulator, sel kering, bateri, sel solar, dinamo dan jana kuasa hidroelektrik. Bagus, kamu semua dapat menjawab dengan baik. Soalan kedua. Mengapa lampu suluh cikgu ini tadi menghasilkan kecerahan mentol yang berbeza? Cuba kamu fikir. Hebat! Kamu memang pandai. Jawapan yang cikgu terima adalah kerana lampu suluh merah ini mempunyai lebih banyak tenaga elektrik berbanding lampu suluh hitam. Cuba kamu bina soalan berkenaan pelajaran kita pada hari ini dan uji rakan-rakan kamu. Tunjukkan kehebatan kamu dalam memahami pelajaran kita pada hari ini. Sebelum cikgu menamatkan kelas kita pada hari ini, mari kita lihat senarai semak kandungan yang telah kita pelajari. Dapat semuanya kan? Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.